CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari 3 layanan utama, yaitu riset, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, bertemu kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai materi pembelajaran, lebih khususnya adalah pembelajaran dalam bidang sosiologi. Paling khususnya lagi adalah sosiologi ekonomi. Pada bagian kali ini, kita akan mendiskusikan topik yang penting dan menarik, yaitu mengenai modal sosial dan kebijakan ataupun policy. Saya akan ambil contoh dalam satu kasus, yaitu dampak pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi di Bogor. Kita bisa ambil dari sumber yang sudah diriset oleh Mauludin dan Safwan pada tahun 2019. Dalam kasus yang digambarkan, yaitu bagaimana sebetulnya modal sosial ataupun kapital sosial menjadi elemen penting yang harus diperhatikan di dalam proses pengambilan kebijakan. Beberapa rekomendasi yang disarankan oleh kedua penulis tersebut, terutama dalam aspek dampak dari pembangunan tersebut, itu yakni bahwa modal-modal yang sudah dimiliki oleh komunitas ataupun masyarakat di wilayah yang terkena dampak tersebut, modal-modal seperti modal sosial, dalam hal ini adalah jejaring, itu perlu dilihat oleh pembuat kebijakan dan dipertahankan untuk keberlangsungan ataupun keberlanjutan komunitas itu sendiri. Model jejaring dalam hal ini sebagai contoh, misalnya masyarakat yang sudah lama hidup di wilayah yang terdampak tersebut sudah terbentuk memori kolektif dan juga jejaring ketetanggaan yang sudah terbentuk, dan selain itu juga norma-norma yang sudah internalize, dan bagaimana misalkan habitus keseharian masyarakatnya sudah nampak dan begitu kentara, harus dirubah karena ada sebuah perubahan sosial, dalam hal ini adalah pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi. Dalam kasus ini seakan masyarakat ataupun komunitas mengalami yang disebut sebagai dislokasi. Bagaimana kehidupan baru yang itu dijanjikan oleh pembuat kebijakan dari relokasi tempat asal yang kena dampak pembangunan, maka direlokasi ke tempat ataupun ke lokasi yang baru. Nah, titik poin yang ingin disampaikan adalah bahwa dalam proses pengambilan kebijakan tersebut perlu dilibatkan aktor masyarakat secara penuh. Dalam hal ini juga bagaimana aktor pemerintah ataupun stakeholder yang berkait dengan policy pengambilan kebijakan. Ini menjadi poin yang tadi dibahas juga di awal ya. Harus memperhatikan
harus mempertahankan kapital sosial masyarakatnya. Relokasi yang dilakukan dari tempat awal ke tempat baru itu harus dilakukan secara berjejaring komunitas. Bagaimana misalkan masyarakat yang kesehariannya sudah terjalin hubungan yang begitu panjang, maka dalam aspek kebijakan relokasi pun harus dilokasikan dengan jejaringnya, dengan komunitas yang sama. Hasilnya, akibat pembangunan yang menciptakan perubahan sosial, perubahan yang baru menyebabkan dislokasi sehingga bisa diminimalisir. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua, kapital sosial dalam konteks dampak pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi, sebetulnya kita bisa merujuk juga dari teori Bourdieu. Kapital sosial itu bisa dikonversi dengan kapital sosial lainnya. Bagaimana sebetulnya masyarakat di sekitar wilayah yang kena dampak tersebut dapat memaksimalkan kapital budaya, misalkan, yang dalam keseharian hidup masyarakat yang sudah diwariskan kepada anaknya, yang tergenerasi, yang beregenerasi, misalkan pada skill-skill tertentu, itu memang harus mampu dikonversikan kepada kapital finansial katakanlah, ataupun kapital ekonomi. Ini memang perlu ada intervensi yang lebih khusus dari aktor pemerintahan ataupun stakeholder dalam implementator dari policy itu, kebijakan ini dalam pembangunan waduk ini. Jadi bagaimana misalkan masyarakat tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan tadi relokasi, agar dari mata pencaharian awal, ya katakan misalkan di tempat sebelumnya masyarakat dalam livelihoodnya memenuhan kebutuhan sehari-harinya adalah bertani, itu sudah diwariskan juga bergenerasi, ada modal kultural, modal budaya yang dimiliki masyarakat. Maka aktor pemerintah harus memperhatikan itu. Lokasi yang baru, hasil relokasi itu memang harus memperhatikan modal tadi. Oh, ternyata modal kultural yang biasa ataupun yang mampu dikonversi kepada modal finansial, modal ekonominya dalam bercocok tanam. Maka perlu relokasi yang dapat menunjang itu. Nah, itu yang menariknya. Nah, yang ketiga, sebagai penutup, bahwa kapital simbolik-simbolik yang muncul di masyarakat seperti misalkan konteks adat, simbolik dalam hal ini lebih kepada budaya-budaya yang sekitarnya, seperti misalkan tempat pemakaman umum yang memang itu ada ikatan secara kultural, ada habitus di situ yang misalkan setiap sebelum puasa ada berziarah ke kuburan untuk membersihkan dan sebagainya, ikatan-ikatan yang sudah terjalin sejak lama. Dalam konteks relokasinya pun itu aspek simbol-simbol adat, karena memang konteks ini adalah masyarakat pedesaan yang masih lekat dalam hal itu, dalam kultural, simbol-simbol kultural ini, maka perlu tetap dipertahankan. Bahkan di sebagian tempat
bagaimana misalkan simbol-simbol ketokohan misalkan dari katakan makam dari leluhur di wilayah tertentu misalkan yang orang-orang menziarahi tempat tersebut, bahkan dalam konteks tertentu ya, ini dapat berkonversi menjadi kapital finansial, orang banyak berziarah ke situ, maka ada orang yang berjualan dan sebagainya, maka hal-hal yang seperti ini harus dilihat oleh pembuat kebijakan sehingga keberlanjutan dari komunitas tersebut tetap dapat sustain. Maka kesimpulan akhirnya adalah perlu pemeliharaan kapital sosial dalam aspek kebijakan. Itu titik poinnya. Lebih khususnya lagi dalam kasus yang diangkat dalam sebuah riset yang tadi saya dibahas, dampak pembangunan dari waduk Ciawi dan Sukamahi di Bogor itu juga harus dilihat aspek modal sosial, kapital sosial, jejaring, norma, kapital simbolik, kapital kultural, dan sebagainya di dalam proses kebijakan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di podcast berikutnya.